ketika mengalami mampet di apa namanya mesin cuci yang dua tabung, ini nggak mau keluar, padahal ini udah di drain tuh. Nah ini pengeluarannya udah keluar nih guys. Yang utamanya ini dilepas pakai obeng. Kita coba buka pakai obeng buka ya. Terus bagian ininya diangkat ini. Kalau ini obengnya udah dilepas, ini diangkat. Tinggal digini-gini dulu kalau seret. Atau bisa dicokel pakai. Nah. Cokel pakai obeng. Ini guys, tuh dalamnya kotor guys. Kotor banget guys. Nah, ini juga dibuka nih di sini nih. Ini pakai obeng tuh. Diangkat. Nah, pasti banyak kotorannya tuh. Ini bersihin guys. Ini harus di maintain rutin ini. Oke. Terima kasih. Jangan lupa subrek.